Hai semua, jumpa lagi. Kali ini aku akan membuat resep kue dari olahan pisang. Pisang mau diapapun juga memang selalu enak ya. Mau tahu kue ini bahannya apa aja dan gimana cara buatnya? Nonton terus video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan tekan tanda loncengnya ya, agar bisa selalu dapat notifikasi tiap ada video baru dari channel ini. Siapkan panci lalu tuang kurang lebih 200 gram gula merah yang sudah disisir halus. Lalu tuang 400 ml santan kental atau 3 bungkus santan instan cair. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Panaskan sambil terus diaduk hingga gula merahnya larut. Siapkan wadah lalu tuang 130 gram tepung beras atau kurang lebih 13 sendok makan dan 20 gram tepung tapioka atau kanji atau 2 sendok makan. Kemudian tuang larutan gula sambil disaring ke dalam wadah yang berisi tepung. Aduk menggunakan whisker hingga tercampur dengan rata. Ambil 4 buah pisang yang sudah matang, bisa pakai pisang apa aja, lalu potong-potong ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 2 butir telur. Lalu tuang adonan secukupnya, tidak perlu terlalu banyak. Blender hingga pisangnya halus. Setelah halus seperti ini, tuang ke dalam adonan. Aduk sebentar hingga rata. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang. Di sini aku pakai loyang ukuran 18 x 18 cm yang sudah diolesi dengan minyak. Kemudian, kukus kurang lebih 30 menit atau hingga matang. Setelah matang, keluarkan dari kukusan dan dinginkan. Setelah kuenya dingin atau hangat juga nggak apa-apa, keluarkan dari loyang, lalu potong-potong kuenya sesuai dengan selera ya bentuknya. Kemudian, ambil secukupnya kelapa parut kering. Kalau nggak punya kelapa kering, bisa diganti dengan kelapa muda parut yang dicampur dengan sedikit garam. Tapi sebelumnya, kelapa muda parutnya sebaiknya dikukus terlebih dahulu, biar kelapanya nggak gampang basi. Nah, kuenya sudah siap. Teksturnya itu empuk kenyal, rasanya manis dan legit. Pokoknya enak banget. Kalian wajib coba ya. Sekian dulu video kali ini, semoga suka dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.